Apakah boleh Rocky Gerung baca Al-Quran? Sekali lagi pertanyaannya, apakah boleh Rocky Gerung baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu hudan linnas, maka Rocky Gerung boleh baca Al-Quran. Siapapun manusia boleh baca Al-Quran, terlebih yang sudah masuk, terlebih yang sudah lama memeluk agama Islam. Itu wajib. Karena apa? Karena Al-Quran adalah buku petunjuk manusia. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik? Saya contohkan ketika membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, maka sampaikanlah pujian itu. Jadi bukan hanya membaca teksnya. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka sampaikan pujian itu kepada Allah. Jadi bukan membaca, tapi menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bolehkah Rocky Gerung baca Al-Quran? Boleh. Bagaimana cara membaca? Bisa dengan membaca biasa-biasa saja, menggali ilmu dari Al-Quran, menggali informasi dari Al-Quran, menggali petunjuk dari Al-Quran, menggali keinginan tahuan kita akan masa depan dari Al-Quran, menggali keinginan tahuan kita akan sejarah dari Al-Quran, dan sampaikanlah membaca Al-Quran itu seperti hanya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Rocky Gerung boleh membaca Al-Quran. Siapapun boleh membaca Al-Quran. Terima kasih.